inilah tiga gaya yang dilarang di dalam agama Islam. Wah, kira-kira ada gaya apa saja ya guys? Yang belum tahu jangan di skip dulu ya. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, gaya bertato. Ternyata Allah sangat tidak suka dengan manusia yang memiliki tato. Dan barang siapa yang memiliki tato dan dimintai untuk dimiliki tato, maka dia akan kena laknat dan mendapat azab dari Allah loh guys. Yang kedua, memakai behel. Baik perempuan atau laki-laki, jika menggunakan behel dengan tujuan untuk mempercantik diri atau memperganteng diri, maka Allah sangat tidak suka hal itu loh guys. Dan dia akan terkena laknat dari Allah. Akan tetapi jika tujuannya untuk kesehatan, hal ini diperbolehkan ya guys. Dan yang ketiga, memotong alis. Barang siapa dengan sengaja memotong alisnya yang bertujuan untuk mempercantik diri, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Akan tetapi hal ini sering terjadi pada kaum wanita saja loh guys, yang mana wanita sering sekali membentuk alisnya untuk mempercantik wajah mereka. Wah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah dari ketiga gaya ini